Hai guys, welcome back to Rizka channel. Oke, kali ini mau share kegiatan siri rumah lagi, siri rumah kampung. Inilah keadaan rumah saya kalau anak-anak saya tidak pergi sekolah, berhamburan macam biasalah. So saya mau prepare untuk masak tengah hari lah. Dan ya, plan hari ini memasak timun campur ayam sajalah. Macam biasa, menu simple saja, menu kampung. Masak apa yang ada di peti sejuk saja. So sebelum saya mau masak tuh, saya mau kemas dulu, lap apa yang patut ya. Cuaca hari ini panas, tidak tahu nanti tengah hari kalau dia hujan kah tidak. Sebelum saya masak, saya mau kasih clear dulu sinki, mau cuci piring semua supaya senang buat kerja. So enjoy.
masak baru simbuangnya. Jadi satu kali ya, tinggal cuci piring saja perlu lagi. Kasih sumbat singki ke meja kan gitu. Ini style saya. Kalau ada plastik lagi bagus lah plastik. Tapi saya malas mencari plastik. Dan biasa saya kasih masuk sini di sini. Mau bikin kompos. Kalau geli jantengnya. Boleh bikin baja. Baja tanaman lah. Itu cucian pun betimun. Ini anak saya nih. Menyibuk juga. Apa kacau tuh? Pas masuk tuh timun. Tunggu tuh timun masak. Dan masak lagi. Garam nanti lah baru saya letak. Tunggu dia sejuk sedikit baru saya letak garam. Takut nanti letak sekarang. Dia tau masin ke apakah. Gitu. Luar macam mau mendung. Jadi saya mau angkat kayu. Tuh dorang sana. Dorang kakak saya macam kerja sama sana. Buat kasih bersih tangki kali. Masak sudah. Terima kasih karena sudah menonton video saya sampai habis. Cukuplah kali ini. Mesti banyak lembar punya video dan saya mau cuci saya punya piring dulu. Tidak payahlah kamu tengok sebentar sudah ada juga kamu tengok saya cuci piring. Dan ya terima kasih karena terus setia menyokong Rizka channel macam biasa. Siapa yang belum subscribe, sedih-sedihlah untuk subscribe. Kita jumpa di next video. Bye bye.